Oke, teman-teman, kita akan lihat sekeliling kapal. Cantika Lestari 8A ini, guys, yang 8A. Di sekeliling ini sudah hampir, ya, sudah hampir selesai sih di sekelilingnya. Di bagian atas rupanya sudah dipasang ini. Ini lumayan tinggi, guys, kalau kita ke atas. Jadi nanti coba kita lihat kalau boleh menaiki ini, guys. Karena ini sudah ditutup rupanya, yang akses di sini sudah ditutup. Oke, kita lihat sekeliling saja dulu kapalnya. Tapi yang di atas ini sudah dipasang ini apa, plafonnya sudah terkelihatan di atas. Kapal Roro Cantika Lestari 8A. Kita lihat sekeliling. Ini takbotnya juga sudah siap ini. Kurang menunggu mungkin beberapa saat lagi ini takbotnya. Cantika Perkasa 2, guys. Nah, ini kita mengupdate perkembangan terbaru dari Cantika, guys. Ini sudah ditutup rapat ini. Sudah dilas. Dilas kembali, guys. Pintunya, pintu biasa kita akses masuk ini sudah ditutup. Oke, kita lanjut. Kita lihat sekeliling kapal. Sudah bersih ini kapalnya. Di sekitar sini sudah bersih semua. Cantika Lestari 8A, guys. Ini penampakan di bagian belakang. Ya, ini. Jadi akses cuma di sebelah sana, guys. Untuk kalau mau naik tangga. Nanti kita coba lihat sebentar kalau bisa naik ada perkembangan apa di atas. Tapi yang kita lihat di sebelah atasnya itu sudah dipakai plafon, guys. Plafonnya sudah terpasang. Makin mantap ini. Ini dua kapal besar dari Cantika Group. Roro, kapal Roro. Ini di sebelahnya. Ini yang satu ini adalah Cantika 7A, guys. Ya, Cantika 7A. Oh iya, sudah ditutup semua juga ini. Untuk akses masuk sudah ditutup juga. Nah, di atas ini si Cantika Perkasa juga yang pernah kita update kemarin. Ini tinggal menunggu mesin kayaknya ini. 03. Wah. Oke. Penampakannya. Oh, di atas belum dipasang plafon di atasnya, jadi masih. Tapi kita tidak tahu di dalamnya karena cukup lama kita tidak update bagian dalamnya. Yang paling maju kan yang di sebelah sana. Ini sudah ditutup rupanya. Sudah ditutup ini.
Sementara di atas ini belum, kalau atasnya kan belum dipakai plafonnya. Oke guys, ini penampilan untuk Cantika Perkasa. Ini kapalnya rencananya mau dijual guys ini. Jadi mungkin bagi peminat investor yang mau kapal takbot ini, Cantika Perkasa 03, mau dijual guys. Silakan dilihat nanti video-video lanjutnya. Ini Cantika Lestari 7A guys. Di atas belum dipasang juga plafon-plafon. Yang di sebelahnya yang udah pasang plafon guys. Oke. Kita mulai lanjut sekelilingnya. Sama dulu model. Ah, ini dia. Kita sudah tidak bisa naik ke atas karena ini cukup tinggi guys. Jadi tangganya cukup tinggi untuk naik karena sudah ditutup akses yang di bawahnya. Grup Cantika semuanya nih guys, kapal grup Cantika. Nah, di atas sudah kelihatan di ruang komando, plafonnya sudah nampak. Oke teman-teman, itu untuk kapal-kapal grup Cantika yang ada di Sari Cakalang Kota Bitung. Kita sudah update secara singkat ini kelilingnya. Terima kasih sudah menonton. Nanti kalau ada waktu lagi kita akan update lagi guys. Oke. Terima kasih.